Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron dari Jendela SMP yang tayang hari ini 19 Desember 2021. Oke guys, langsung saja ke cuplikannya. Seperti kita ketahui di trailer sebelumnya ya guys, Joko dan juga Wulan kali ini menemui jalan buntu. Mereka dan pada kondisi malam hari, mereka pun mendengar suara serigala di dekat mereka. Wulan pun panik dan ketakutan di tengah hutan tersebut. Dan pada akhirnya, kali ini Joko pun memutuskan untuk pergi dari tempat di mana mereka camping. Joko pun kali ini mengajak Wulan untuk pergi dan membawa semua perlengkapan camping mereka, agar mereka kali ini tidak menemui serigala yang sudah mereka dengar dekat dengan mereka camping. Wah, kali ini apakah benar-benar Joko dan juga Wulan akan menemui jalan buntu di hutan tersebut ya guys? Dan kira-kira kendala apa lagi yang akan Joko dan Wulan alami di hutan selama mereka camping? Semoga saja kali ini Joko bisa selalu berada di samping Wulan dan tetap menolong Wulan apapun yang terjadi. Mereka pun kali ini benar-benar ketakutan di hutan karena hanya mereka berdua, apalagi banyak mara bahaya yang mereka alami di hutan tersebut. Dan semoga saja ya guys, kali ini benar-benar Joko dan juga Wulan akan baik-baik saja selama mereka berada di tengah hutan itu. Dan kali ini pula nampak Joko sepertinya sedang menenangkan Wulan bahwa mereka akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi apa-apa. Wah, makin penasaran ya guys, kira-kira akan seperti apa episode hari ini dan keseruan Joko dan juga Wulan camping bersama di tengah hutan itu. Kira-kira kali ini apa yang akan mereka temui kembali di selama mereka di hutan ya guys? Pastinya makin membuat kita penasaran. Semoga saja apapun yang mereka temui di hutan, Joko dan juga Wulan tetap bersama-sama ya guys, agar mereka tetap kompak satu sama lain. Makin penasaran dengan episode hari ini, saksikan terus sinetron dari Jendela SMP ya guys, tentunya hanya di SCTV. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.